Okay, assalamualaikum and welcome back to Ehsan Hari Channel. So hari ni aku nak try barang baru aku beli, iaitu EXP Rugby. Orang kata killer. So kita pun beli lah kat Shopee. Harganya RM16, mahal sikit. Tapi tak apalah, kita cubalah. So kita mancing dengan kawan baru kita hari ni, Amirul Izzat. Set-set Kelantan kita. Okey lah, jom mancing. Let's go. Okay guys, ni barangnya, EXP Rugby 7 gram warna kuning. So belakangnya ada tulis EXP, dan ni dia punya plate dia. Tak berapa silau, tapi bolehlah kita cuba. Okay, let's go. So macam biasa, setup yang aku gunakan Dewa Tatula SVTW 2020 Road Daiwa Tatula 10-20 pound. Tali Imok EXP 20 pound. Leader kita pakai 30 pound dengan EXP Rugby. So let's go. So first cast of the day, let's go. Nampak tak? Siapa tu? Dia menyambar dah guys. Dia menyambar tadi guys, nampak tak guys? Oi. Ada yang tanduk lagi. Tak apa, kita cuba lagi. Mana tahu dia ada dekat sana. Lamak dah tersasar sikit. Cuba lagi guys. Okey, berat dia 7 gram. So untuk long cast tu tak ada masalah. Boleh cast sampai seberang parit ni. Ni port baru saya jumpa kan guys, kan. Saya cari kat Google Map je. Panjang lagi, luas lagi tu nampak. Hui, tak sabar je nak ke sana guys. Tu Amirul Izzat. Okey Amirul Izzat. Amirul Izzat ni orang Kelantan. Okay guys, ini kita cuba slot ni sikit. Ambil kau. Kalau ada yang makan ni memang seronoknya guys. Makan lah geng. Mana geng-geng ruan ni? Masih bersembunyi ke? Hari dah pagi dah ni. Satu. Lubang jatuh. Ada tak ikan yang sudi menyambar pagi hari ni? Kalau tak ada tak apalah, nak macam mana. Astagfirullahalazim. Dia dah kejar dah guys. Dah gini dah katak kita. Tapi kita miss. Memang terbaik lah EXP Rugby ni. Kecewanya guys. Macam ni ke kan tadi bentuk asal dia. Tu dah kot. Okay, cuba lagi. Yang merasa ditinggal pacarnya, tangannya di atas. Alhamdulillah strike. Alhamdulillah. Kena nyanyi dulu rupanya. Oi, alhamdulillah. Ikan pertama kita. Woohoo.
Boleh lah. Buat-buat saiz pinggan ni memang A lah. Memang sodap orang nogogi kita. Strike. Halo, aku tutup ikan ni. Oh, ada. Uhu, curut saja. Uhu. Allah, alhamdulillah. Curut saja ikan kedua kita. Macam tak apa, yang penting rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang makan. Ya, SPR sampai terkeluar soft rocknya. Nah. Ha. Ini dia ikan kedua kita, curut sangat ni. So kita lepaskanlah balik eh. So saiz pun macam ni je. Nampak tak? Memang curut sangat ni. Kita lepas baliklah eh. Curut pun ganas. So nampak ni, EXP Rugby Soft Rock, curut pun sangkut. So jangan risau lah, tak ada masalah curut ke saiz ke. Kalau dia nak makan, dia makan. InsyaAllah. Ruan ni. Jom guys. Tak ada guys. Allah Akbar. Besar pula tu lalu kat sini. Berbatu-batu. Macam dah dekat Bolivia Pak Rob Garnison. Astaghfirullahalazim, ada ikannya guys. Allahu Akbar. Nah, ai. Itu baru betul ikan. Maknanya dia dah bagi alamat. Kita pun membalas surat. Eh, apa ni? Masuk lagi sikit. Pindah sih ni rupanya. Okey. Pindah sih ni rupanya. Hup. Ha. Dapat ikan ketiga kita. Beratnya. Beratnya sebab sampai guys. Alhamdulillah. Saiz pinggan guys. Saiz pinggan. Allah Akbar. Okey. Saiz pinggan ikan ketiga kita. Allah Akbar kau ni. Ikan ketiga kita guys. Saiz pinggan. Okey, nice. Alhamdulillah.
Okeylah guys, saya rasa sampai di sini dulu video kita pada kali ini menggunakan AXP Rugby warna kuning, berat 7 gram, boleh dalam 3 ekor, tapi seekor tu curut je, kita release balik. So yang dua lagi saiz pinggan kita tapau. Saya rasa sampai di sini dululah video kita pada kali ini. Kepada korang yang belum like, comment and subscribe, boleh subscribe kat bawah, boleh like untuk teruskan menyokong saya. Sekian, terima kasih. Okay, kita tengok Amirul Izzat lah. Amirul Izzat okey tak? Ada nak cakap apa-apa tak Amirul Izzat? Gumpal bos. Gumpal alam. Tak apalah, tak ada rezeki. Nanti kita cuba lagi lah.